Hello brother, jumpa lagi dengan Ogut Harry PS. Ya, kali ini Ogut hunting lagi di Alfamart. Tentunya hunting Hot Wheel. Ya, ini kita cek ada gantungan apa aja nih ya. Kali ini isunya ada promo ya. Ini Ogut datang di akhir bulan. Ada Mazda Savan RX-7 ya, sayangnya Ogut udah punya. Ini ada BMW warna hitam, dan regulernya masih B aja ya brother ya. Ya, ini Ogut hunting-hunting deket rumah aja. Walaupun sekarang tanggal muda, tapi dompet Ogut sudah tiris. Ya, ini ada Jeep, keren matchbox-nya. Oke brother, saatnya kita pindah, mantap. Yo brother, kali ini masih lagi hunting-hunting di Alfamart. Tentunya ini huntingnya lagi deket rumah aja ya, lagi mager untuk keliling Indonesia hunting-hunting Hot Wheel-nya. Ya, semoga dapat rezeki ya di akhir bulan ini. Ini Ogut syuting, gila syuting di akhir minggu ya brother, akhir bulan. Yo, ini deket rumah, masih begini aja nih gantungan abadi seri off-road ya. Dan ada compact case-nya, belum di-update nih brother, compact case-nya tuh masih yang sama ya. Masih yang B aja maksudnya. Coba kita cek di gantungan yang berikutnya ya. Apakah ada hot item atau fokusan? Besoknya matchbox-nya masih zoom. Ini ada Chevy, wow, tuh kan. Lagi promo nih brother, 2 gratis 1, sayangnya regulernya belum membuat aku tertarik ya. Tuh, ini ada yang baru nih, Indian Jones, pesawat-pesawatan ya. Bagi kalian fokus untuk airplane atau pesawat bisa diserok ya. Ini aku skip dulu ya. Terus kita pindah brother, mantap. Yo brother, kali ini Ogut di Indomaret. Kayaknya Ogut menemukan sesuatu yang indah nih, ya kan? Nanti kita cek dulu. Sudah berbau yang seger-seger ya. Dah kosong. Saja kita ambil reguler, reguler. Sorry, net speeder ya. Wow, ini akhirnya ketemu juga. Ini salah satu inceran Ogut, walaupun kata orang sering dapet ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ini cukup langka juga karena satu lot isinya satu ya. Porsche 996 GT ya. Ini saja kita bayar ya. Brother, kita bayar, langsung kita sikat di kasir. Dan regular depannya juga ini masih B aja. Matchbox-nya masih B aja, ini ada Mazda juga. Mazda dan biasa aja. Wes lah, kita bayar baru, mantap. Thank you brother. Mantap. Yo, hello brother. Jumpa lagi dengan Ogut Harry PS. Oke, kali ini Ogut akan mereview hasil hunting Ogut ya. Today, hari ini, malam ini. Mohon maaf, Ogut hanya dapat satu, yaitu Hot Wheel Neon Speeder Porsche 99 GT3 Cup ya. Mungkin para hunter-hunter lain sudah dapat untuk mobil yang cakep ini ya. Ogut baru terakhir, karena Ogut jarang hunting akhir-akhir ini. Oke, dan untuk menginformasikan kembali jika sudah tahu ya, untuk Hot Wheels Neon Speeder ini sudah seri kedua dari tahun ini ya, di 2024. Dan ini yang paling rare ya, tapi bukan chassis ya, bukan chassis. Ini regular spesial biasa, spesial regular biasa, tapi di sini yang jadi spesial plus-plusnya adalah dia satu lot ini isinya satu aja ya. Jadi hoki kalau cukup hoki kalau sudah nemu di gantungan, bahkan kalau lebih dari satu mantap banget itu ya. Dan Ogut hanya ngambil satu aja dari seri sini, dimana di sini ada beberapa item yang cukup banyak, ada 8 item yang wajib dikoleksi karena mobilnya keren-keren semua. Ini Dodge Challenger ya kan, Cadillac Comfort, Mercedes AMG GT, McLaren F1 dan BMW M3 ya. Dan ini juga ada Ford GT ya.
ini seri GT ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 seri GT ya. Dan untuk melihat review-reviewnya, kalian bisa ngeliat di YouTuber rekan-rekan Ogut yang lainnya, atau YouTube lainnya, atau di Google Chrome ya. Dan ini spesial sekali bagi Ogut karena ini Porsche ya, salah satu incaran Ogut. Dan mohon maaf, ini belum Ogut bisa unboxing ya, masih Ogut simpan dalam blister ya. Itu blisternya keren, dengan spesial ciri khasnya ya, neon speeder ya. Ini mana konon katanya bisa di kelihatan di ruangan gelap tapi dengan sinar UV ya. Dan ini tampak penampakan mobilnya, warna pink, ganteng, cakep, cantik. Dan ini ada 3 sponsor ya, Roti Foam, Sparco, dan Bilstein ya. Kita lihat di belakangnya, mana ya, biasanya ada sih, ternyata tidak ada ya. Oke, ini made in Thailand. Oh, ini ada di sini nih. Ada lisensi juga dari McLaren, Porsche ya, tuh Ford, Bilstein, Sparco ya, dan yang lainnya lah. Dan ini mobilnya ini seperti ini penampakannya. Sayangnya memang tidak ada spion ya. Untuk kacanya ya terbuka. Jadi kelihatan interiornya ada 2 bangku di dalam, dan untuk handle pintunya ini terlihat detail ya. Dan ada spesial logo Porsche-nya. Dan peleknya hitam. Sebenarnya ini sudah pernah ada di reguleran ya, yang warna merah. Ini mungkin recolor doang ya, karena hanya beda warna doang. Dan di sini uniknya adalah ada lubang pengisian bensinnya di sini nih ya, di tampak depan ya. Cukup unik ya brother. Kita geser dulu dan kita fokuskan lagi, kita zoom. Oke. Dan ada lampu rem depan ya sebelah sini. Dan ini yang bikin spesial adalah kacanya Mika ya, Mika. Dan ada logo Porsche di bagian kap depan. Dan ini ada strip hitam dengan bodinya warna pink yang lucu ya, strip hitamnya memanjang. Dan interiornya semi transparan ya, jadi tidak terlalu jelas. Ada spoilernya menyatu dengan bodi. Dan ada logo Porsche-nya. Detail belakangnya juga dikasih detail. Dan bagian belakangnya ada knalpot 2 ya di sini. Sayang ini hanya detail lampu doang, cat ya. Dan tidak ada detail spion. Ini grill-nya Mika ya, brother ya. Wih, cakep ya. Dan base-nya Porsche 999 GT3 Cup ya. Lumayan keren base-nya. Terlihat mesinnya terlihat ya. Dan ini plastik ya, sepertinya tidak berat. Oke. Dari hunting seharian cuma dapat ini doang ya. Enggak juga sih, enggak seharian, iseng-iseng aja mampir-mampir dekat rumah. Nemunya Outfield Neon Speeder ya. Ogut kira sudah tidak ada lagi di gantungan, ternyata sempat restock juga nih di Maret. Mantap, mantap, mantap. Semoga berkah lah ya yang ngejual ini. Yus, itu aja penilaian Ogut dari hunting kali ini adalah karena cukup effort ya untuk hunting kali ini, karena memang Ogut sudah pesimis dengan Neon Speedernya. Dan ini Ogut tidak unboxing, mungkin Ogut taruh di protector menjadi suatu kenang-kenangan ya. Mudah-mudahan ada lagi. Kalau ada lagi ya mungkin antara Ogut jual atau Ogut unboxing ya. Ya oke, penilaian Ogut ini 9 lah ya dari 10. Karena keren. Kalau untuk ketemu Porsche 911 GT3 Cup ini wajib diserok apapun jenis serisnya ya. Karena ini spesialnya ini adalah rata-rata lampu depannya ini Mika ya. Ada detail belakangnya walaupun spion nggak ada detail ini ya, apa namanya, plat mobil. Dan ada logo Porsche nya ini juga ada di fosforius yang warna biru, tau lupa deh. Oh, itulah ininya
Yowes, thank you aja brother. Jika kalian ingin memberikan opini atau pendapat, bisa yuk kita diskusi di kolom komen ya. Jika kalian belum subscribe, ayo dong subscribe biar Ogut semangat kontennya lagi ya. Sudah lama nih Ogut nggak konten, sudah semingguan ya. Ya semoga stylish retami kita tetap dijaga ya brother. Sehat selalu untuk brother semua. Ogut pamit, adios. Mantap.